Madura United memastikan striker muda Ronaldo Kuateh tetap bersama tim yang berjuluk Laskar Sepik Rap ini. Kepastiannya itu dirilis pada hari Senin, 18 April 2022, bersamaan dengan kiper asal Bangkalan, Fawaid Ansori. Dengan memberikan panggung bagi Ronaldo, Madura United mencuri perhatian kemarin, sebab berani menurunkan pemain yang masih belasan tahun, bahkan pada laga-laga krusial. Pada musim 2021-2022, Ronaldo jarang bermain karena lebih disibukkan dengan agenda timnas Indonesia, baik junior ataupun senior. Seperti sekarang, selepas jalani TC bersama timnas Indonesia U20 di Korea Selatan, dia langsung lakoni TC timnas Indonesia U23 untuk SEA Games di negara yang sama, sehingga Ronaldo hanya bermain sebanyak 11 pertandingan. Sedangkan Fawaid Ansori merupakan pemain asli Bangkalan yang mengawali karir dari Madura United Football Academy atau MUFA. Dia promosi ke tim senior dan sudah beberapa kali masuk line up, tapi masih belum mendapatkan kesempatan bertanding. Tak ayal, Fawaid berharap di musim yang baru nanti bisa menjadi musim terbaiknya dengan dapat menit bermain. Harapan saya musim 2022-2023 bisa mendapatkan kesempatan bermain. Amin. Kata Fawaid Ansori, kiper Madura United. Diketahui Fawaid merupakan kiper satu-satunya yang dipertahankan. Sebelumnya, Madura United telah melepas Hong Jong Nam, Emri Dojazuli, Emri Tuan, dan Emri Ski. Adinda Salsabila, Syahid Mujitahidi, KMAV Sport melaporkan.